Komedian Dani Jayawardana atau Mick Dani minta maaf karena dianggap menghina Rizik Sihab. Dani menyatakan ingin bertemu langsung dengan Rizik. Nama komika Dani Jayawardana alias Mick Dani membuat heboh jagat maya karena diduga menghina Habib Rizik Sihab. Bahkan tagar tangkap Mick Dani bergema menjadi trending topic. Pasca viral, komedian ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Sambil menangis, Mick Dani mengaku lupa diri dan terbawa euforia di panggung. Mick Dani juga menyampaikan keinginan untuk bertemu Habib Rizik agar bisa meminta maaf secara langsung. Saya hanya ingin minta maaf. Minta maaf yang sebenarnya sebesar-besarnya. Karena telah menyakiti semuanya. Termasuk keluarga saya, teman-teman saya. Dan untuk keluarga Habib Rizik, saya berharap bisa bertemu dengan mereka. Meminta maaf secara langsung. Belum diketahui kapan dan di mana video penampilan Mick Dani direkam. Namun atas aksinya tersebut, ia dikecam warganet hingga sempat menjadi trending topic. Tim Liputan iNews melaporkan.